Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube Nani Channel. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang seputar aplikasi WhatsApp ya. Yaitu ada 5 fitur tersembunyi yang ada di WhatsApp. Nah, apa aja sih? Karena ada beberapa banget yang belum tahu ya fitur-fitur yang tersembunyi di WhatsApp. Nah, bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Nah guys, tentu di zaman sekarang itu sudah modern ya, apa-apa itu melalui sosial media kalian, berupa tulisan atau kirim pesan secara pribadi ya melalui aplikasi WhatsApp. Jadi WhatsApp itu sudah menyeluruh, begitupun Telegram dan lainnya. Jadi WhatsApp itu benar-benar sarana pesan yang sering dipakai oleh kalangan zaman modernnya guys. Jadi WhatsApp itu penting banget. Jadi ada beberapa fitur-fitur yang kalian harus ketahui ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan WhatsApp itu, mungkin ada beberapa yang mau di publish, ada yang mau di privat, ada yang mau di atur settingnya, aplikasinya atau segala macam. Nah, sini penting banget aplikasi WhatsApp, fitur-fitur yang ada di tersembunyi di WhatsApp ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke poin pertama, yaitu adalah fitur tersembunyi yang ada di WhatsApp itu. Yang paling pertama itu adalah yang paling sering chat sama siapa. Kalau kalian itu biasanya di WhatsApp itu yang paling sering chat sama siapa, di situ kan ada penyimpanannya yang kalian sering chat komunikasikan gitu. Nanti di situ ada tersimpan dengan rapihnya di WhatsApp gitu. Nah, langsung kalian masuk ke WhatsApp. Nah, paling sering chat sama siapa. Nah, di sini kalian nanti bisa tahu kalian itu menggunakan aplikasi WhatsApp itu paling sering itu sama siapa, karena kan di aplikasi WhatsApp itu ada kayak penyimpanan. Jadi di situ tertera banget penyimpanannya berapa yang kalian pakai. Nah, komunikasinya segala macam itu nanti terlihat. Nah, langsung ke poin ini, masuk ke WhatsApp. Nah, di sini kalian masuk ke titik 3 setelan. Nah, di sini ada ibaratnya ada tampilan kayak fitur bisnis, kalau yang WhatsApp bisnis, akun, avatar, privasi, chat, notifikasi. Nah, di sini ada penyimpanan dan data. Nah, di sini ada langsung masuk ke kelola penyimpanan. Di sini ada 4,1 GB ya, berarti ada kelola penyimpanan yang sering aku chat biasanya ya. Yang sering aku chat itu apa? Di sini ada keterangannya. Yang paling sering aku komunikasi itu grup reseller, komunitas. Nah, di sini ada nama-namanya itu. Jadi dari beberapa komunitas ini ada nama-namanya ini, ibaratnya yang sering aku komunikasi ya ini, ada 30 GB, 9, 8 GB. Jadi di sini tertera banget kita itu komunikasi sama ini gitu, dengan ada gambar-gambarnya, ada chatnya, jadi itu lengkap banget. Jadi bener-bener istilahnya kode penyimpan di WhatsApp itu sangat rapi ya guys. Oke, next, langsung ke poin kedua ya. Oke, ke poin kedua, kalau misalnya kalian biasanya itu kan untuk menyembunyikan pesan masuk itu ada lampiran layar atasnya. Di sini kan nggak ada ya, berarti aku menyembunyikan pesan masuk di atas layar aku ya. Nah, untuk yang fitur kedua yaitu cara menyembunyikan pesan masuk di WhatsApp. Nah, jadi kan kalau misalnya kalian ada pesan masuk di sini kan, di WhatsApp aku itu ada pesan masuk. Nah, di sini seharusnya kalau misalnya itu di layar atasnya itu ada notif kalau misalnya ada pesan masuk. Nah, karena aku menyembunyikan pesan masuk di layar handphone aku, nah di sini langsung aja kalian bisa lihat kan ada pesan masuk di sini. Nah, di sini langsung kalau kalian mau itu kalian ke setelan, masuk ke notifikasi. Notifikasi adalah informasi penting berupa apapun hal yang berbau sama WhatsApp. Notifikasinya kalau misalnya kalian mau kayak di sini kan ada nada percakapan, kalian mau checklist apa-apa gini kan, kalau misalnya kalian menyembunyikan pesan masuk itu kalian harus istilahnya gunakan notifikasi protes tinggi, tampilkan peninjauan notifikasi di atas layar. Nah, di sini kalau kalian nggak mau prioritas tinggi, tampilkan prioritas notifikasi di atas layar, nggak usah kalian ini aja pencet ini, nggak usah biru. Kalau biru dia nanti ada di atas layar, kalau ini enggak, jadi kalian cukup lakukan itu aja. Nah, kalian matiin aja tuh ini tampilan pratinjau notifikasi di atas layar, gunakan notifikasi prioritas tinggi, tampilkan peninjauan di bagian di atas layar. Kalian checklist aja, nanti di layar handphone kalian tetap ada pesan, tapi kalian tetap ada pesan tapi di layar handphone atasnya itu nggak muncul gitu guys. Oke, next.
Oke, guys, ke fitur ketiga yaitu fitur tersembunyi yang di WhatsApp yaitu adalah cara gambar atau video nggak masuk ke galeri orang lain. Jadi kalau misalnya kalian mau kirim gambar atau video yang mungkin itu beridentitas legal atau apapun data pribadi yang cuman istilahnya kalian kirim tapi kalian mau orang itu lihat cuma sekali dan hilang gitu. Nah, di sini cara gambar atau video nggak masuk ke galeri orang lain tapi dia bisa lihat dengan satu klik saja ya. Nah, di sini langsung aja masuk ke aplikasi WhatsApp-nya. Nah, di sini kan WhatsApp aku ada dua ya. Nah, di sini aku notif ke sini ke WhatsApp bisnis, terus aku kirim ke WhatsApp yang satunya. Nah, di sini langsung aja. Nah, aku langsung coba aja untuk ke fitur cara gambar atau video nggak masuk ke galeri. Jadi cuma satu klik aja karena ada data atau dokumen apapun yang ilegal. Jadi biar orang itu bisa lihat foto atau gambar video dalam satu klik saja ya. Langsung aja kalian masuk ke ini apa? Ketik pesan. Nah, di sini ke galeri. Masuk ke kamera. Kalian cari foto. Nah, di sini kalian klik. Nah, geser atas untuk membuka filter. Nah, di sini kalian ada klik tampilan klik satu. Kalian cuma satu. Jadi kirim foto dan video hanya dapat dilihat sekali. Untuk memberi lebih banyak privasi foto, video Anda akan hilang dari chat setelah penerima membuka sekali. Harap diingatkan penerima selalu dapat mengambil tangkapan layar. Oke. Nah, di situ. Jadi kalau misalnya itu cukup satu kali, nanti dia bisa lihat dengan satu foto itu dan hilang gitu. Nah, di sini langsung tuh dia. Nah, di sini aku klik. Nah, di sini cuman sekali. Nah, di sini langsung sudah dibuka. Berarti sudah selesai. Itu gampang banget ke notif cara gambar atau video nggak masuk ke galeri. Jadi kalau misalnya foto atau gambarnya itu yang privasi atau berbau KTP segala macam kan privasi. Jadi cuman dibuka sekali dan hilang gitu, guys. Jadi nggak masuk ke galeri dia. Next, langsung ke poin cara sembunyikan tanda baca. Nah, cara sembunyikan tanda baca gampang banget. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini kan udah ya, ini kan ada beberapa. Nah, di sini kan ada checklist biru, ada checklist 2 tapi sudah dibaca. Jadi cara hilangkannya kalau misalnya checklist 2 itu kan biasanya kan udah kebaca tuh. Nah, ini checklist 2 tapi tanpa terlihat kalau sudah terbaca. Nah, di sini kalian masuk ke setelan. Nah, di sini masuk ke privasi. Nah, di sini kalian masuk laporkan yang dibaca. Jika opsi ini dimatikan, Anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca. Laporan dibaca selalu dikirim untuk chat. Nah, di sini kalian klik ke sini. Jadi nanti laporan dibacanya itu nggak ada tampilan birunya tapi mati. Jadi cuman kalian checklist 2 aja tapi tetap warna abu-abu. Itu gampang banget. Nah, langsung ke next ke fitur kelima yaitu cara sembunyikan foto profil. Nah, kalau kalian mau sembunyikan foto profil di WhatsApp itu gampang banget, kalian bisa menggunakan. Karena kalau misalnya kalau orang itu biasanya itu punya istilahnya orang-orang penting yang cuman mau tampilin foto profilnya aja. Jadi kalau kalian gak mau tampilin foto profil kalian ke banyak orang, kalian bisa setting. Entah kalian mau setting ke teman kontak kalian mau setting ke tidak ada yang lihat foto profil padahal ada. Terus kalian bisa setting orang-orang tertentu aja yang lihat profil kalian. Langsung aja masuk ke WhatsApp aku. Nah, di sini masuk ke WhatsApp terus titik 3 setelan. Nah, di sini masuk ke privasi. Nah, di sini kan ada foto profil klik. Nah, di sini ada foto profil itu semua orang, kontak saya kecuali siapa. Kalau semua orang itu bisa lihat foto profil kita. Kalau kontak saya yang sudah saya simpan. Jadi kalau misalnya aku itu bisa kontak saya yang sudah nomor handphonenya sudah aku simpan. Terus ada kontak saya kecuali siapa. Terus tidak ada. Jadi kalian bisa setting dan melakukan itu di WhatsApp kalian. Jadi ada fitur banyak banget yang ada di WhatsApp yang kalian harus tahu karena ada beberapa fitur yang tersembunyi. Oke, guys, segitu dulu tentang tutorial cara mengetahui 5 fitur tersembunyi yang ada di WhatsApp. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh support dengan cara like, comment, subscribe, share ke sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa. Bye-bye.